mempunyai tajuk RPP Mardika. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan bahwasanya saat ini Bapak Ibu menggunakan Mari Event. Jadi Bapak Ibu untuk partisipan jangan khawatir ketika panjenengan masuk, ketika Bapak Ibu masuk merasa sendirian, tapi sebenarnya Bapak Ibu banyak temannya di sini. Sengaja kita pakai Mode Event agar tidak terjadi noise dan lain-lain yang sehingga mengganggu dalam menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, Bapak Ibu ingin bertanya bisa menggunakan acara yang pertama melalui chat, silahkan partisip ya, Bapak Ibu, atau menyampaikan langsung Bapak Ibu bisa dengan itu bisa klik ada Bapak Ibu bisa klik, nanti insya Allah akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dan Bapak Ibu, sebelumnya mari kita buka untuk diskusi pada malam hari ini dengan saya hantarkan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, untuk malam ini yang mendampingi dari pemateri Bapak Muhammad Fathur Rahman yang merupakan Ketua Umum Matkan Nusantara dan beliau adalah Kepala SMA Negeri 2 Bayan, akan didampingi moderator Ibu Dia Sintorini dari SMP Negeri 18 Tangerang. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Sinto. Silakan Bu Sinto. Baik, terima kasih Bu Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam B2, M2, M. Belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi bersama Matematika Nusantara. Yang terhormat narasumber Bapak Moh Fathur Rahman, Ketua Umum atau Presiden Matematika Nusantara. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Guru Penggerak di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa hadir di sini dalam acara video conference Matematika Nusantara edisi perdana. Acara ini dapat kita selenggarakan atas kerjasama Matematika Nusantara, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu semuanya, Webex Room ini adalah ruang diskusi khusus untuk Matematika Nusantara yang seterusnya nanti bisa kita gunakan video conference terkait dengan Matematika Nusantara. Dan ini dapat terselenggara berkat kerja keras dari tim hebat Matematika Nusantara yang dikomandoi oleh Sekretaris Jenderal Matematika Nusantara, Bapak Budi Wahyudi, yang telah menjalin kerjasama dengan tim hebat dari Direktorat PSMK, Siti Julaita. Mandiri Kreatif. Terima kasih Bapak Sekjen MUN, Pak Dudi Wahyudi, dan Ibu Siti. Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak di seluruh Nusantara, narasumber kita adalah Presiden Matematika Nusantara, Pak Fathur Rahman, guru penggerak dan hebat, yang ini mengemban amanah menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Bayan. Kali ini saya Dia Sintorini dari SMP 18 katakanlah mendampingi beliau dan juga Bapak Ibu di sini untuk berdiskusi dengan materi RPP Merdeka. Bapak Ibu, edaran Mendikbud terkait Merdeka Belajar memiliki konsep yang sangat luas. Salah satunya adalah kebebasan pengelolaan atau perencanaan pelaksanaan pelajaran. Saat ini, saya yakin Bapak Ibu sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di kelas. Bapak Ibu, apakah ada format tertentu yang harus digunakan? Aturan atau dasar hukum mana yang Bapak Ibu gunakan dalam menyusun RPP? Berapa lembar RPP yang Bapak Ibu buat? Apakah harus RPP satu lembar? Bapak Ibu, Matematika Nusantara
tidak akan memberikan model rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi membuka ruang pemikiran terkait apa itu RPP kemerdekaan. Matematika Nusantara mencoba membuka ruang diskusi terkait salah satu konsep yaitu RPP Merdeka. Apa dan bagaimana RPP Merdeka? Akan kita diskusikan di sini bersama narasumber kita. Bapak Ibu bisa menyiapkan camilannya atau ambil ngopi ya Bapak Ibu, silakan. Kita akan segera mengikuti paparan tentang RPP Merdeka yang akan disampaikan narasumber handal kita. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi atau bertanya jawab. Untuk itu kita berikan aplaus ya kan, kepada Bapak Pak Roman. Kepada beliau saya persilakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Sinta sama Bu Zul atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengawali video conference pada malam hari ini yang merupakan video conference pertama. Kita bersyukur karena berkat usaha atau ikhtiar dari Pak Sekjen dan dibantu oleh Bu Zul, kita sekarang mempunyai akun sendiri yang difasilitasi oleh Direktorat PSMK. Bapak sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini sedang heboh-hebohnya tentang konsep merdeka belajar. Bahkan konsep merdeka belajar ini sampai berepisode-episode seperti sinetron ya. Episode pertama, kedua, dan sekarang sampai episode ketiga. Episode pertama itu adalah membahas tentang 4 hal, yaitu tentang ditiadakannya UN, kemudian dihapuskannya USBN, kemudian RPP yang disederhanakan, dan PBDB zonasi. Ya, itu episode pertama. Yang kedua itu, masih kita ingat ya, yang kedua itu tentang kampus merdeka. Dan yang ketiga yang masih hangat ya, yang terkenal dengan 50% guru honorer ya, itu adalah episode ketiga. Nah sekarang yang kita bahas itu adalah yang episode pertama, khususnya tentang RPP Merdeka, yaitu RPP yang disederhanakan ya. RPP ini dasar hukumnya adalah Edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 ya. Jadi Edaran Menteri, saya sebut EMEN 14 tahun 2019. Nah, apa itu RPP yang disederhanakan atau RPP Merdeka? Yang kadang orang menyebut RPP satu halaman. Oke ya. Sebenarnya RPP itu kalau kita lihat untuk K13 itu diawali dengan Permen 81A ya. Permen 81A, kemudian muncul lagi Permen 103. Ketika muncul Permen 103 tahun 2014, itu secara otomatis Permen 81A dihapus atau dinyatakan tidak berlaku. Sementara masih berlakunya Permen 103 tahun 2014, muncul lagi Permen 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, di Permen 22 tahun 2016 ini itu kalau kita lihat itu terdiri dari 13 komponen. Mulai dari identitas sampai dengan penilaian hasil belajar. Nah, di RPP berdasarkan Edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 itu komponennya itu minimal 3
atau komponen utamanya itu minimal 3. Artinya minimal itu boleh ditambah sesuai selera. Sebenarnya komponen RPP model Permen 22 dan model MN14 itu sebenarnya ada benang merahnya, ada kaitannya ya. Kita lihat ya, apa kaitannya. Nah, yang pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini berisi identitas. Kemudian, yang kedua, nomor 6, 7, 8. Ini sebenarnya satu konsep, tujuan, kemudian kompetensi dasar, dan materi pembelajaran itu sebenarnya adalah satu hal yang dapat dirangkum menjadi satu topik, yaitu tujuan pembelajaran. Kita ingat bahwa tujuan pembelajaran itu isinya dua, yaitu KKO dan materi, ya. KKO dan materi. Nah, itu akan terangkum nanti dalam tujuan. Jadi dalam tujuan itu pasti akan di dalamnya ada materi dan juga tentu di sana ada KD yang secara tersirat, ya. Materi juga begitu, materi ini hanya termaktub di dalam tujuan, ya. Misalkan siswa dapat menyelesaikan persamaan kuadrat misalkan, maka materinya adalah persamaan kuadrat. Dengan demikian materi itu bisa dilebur masuk ke dalam tujuan. Berikutnya yang ketiga ini nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran itu dapat dilebur menjadi langkah-langkah pembelajaran. Nanti di dalam langkah-langkah itu pasti di sana ada metodenya, ada medianya, ada sumbernya. Cuma walaupun tidak tersurat. Nah, yang terakhir komponen nomor 13. Nomor 4 ini adalah penilaian hasil belajar. Nah, ini dapat kita kaitkan dengan komponen yang sebanyak 3 berdasarkan edaran menteri nomor 14. Nah, kita kaitkan sekarang ya. Nomor 2 ini 6, 7, 8 itu sebenarnya adalah tentang tujuan belajar. Kemudian nomor 3, metode, media, sumber, dan langkah-langkah ini dirangkum menjadi langkah-langkah kegiatan. Yang nomor 4 ini cuma satu, yaitu tentang penilaian atau asesmen, ya. Jadi dengan demikian sebenarnya 13 itu ya, 13 komponen dipadatkan menjadi 3. Sebenarnya enggak. Sebenarnya secara esensi tidak berbeda, hanya dipadatkan yang semula 13 menjadi 3. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang komponen RPP menurut saya, gitu ya, menurut saya. Nanti menurut Bapak Ibu ya, Anda harus sama kayak saya. Ini saya hanya memberikan contoh wawasan model yang tidak harus ditiru ya, tidak harus ditiru. Nah, tadi di MN itu ada tujuan, ada kegiatan, pembelajaran sama penilaian. Saya tambah dengan identitas. Kenapa identitas perlu? Bagaimanapun di dalam RPP perlu, apa KD-nya, apa berapa alokasinya, alokasi waktunya, di mana SMA-nya gitu kan. Mata pelajarannya apa, itu identitas. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tujuan gitu kan tanpa identitas. Ibarat orang tidak punya nama gitu. Jadi identitas ini perlu ditambahkan. Ini menurut saya gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan identitas tidak ditambahkan, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau identitas ditambahkan tetapi tidak perlu dikasih nomor, juga tidak apa-apa. Nomor 1 tujuan,
nomor 2 ini kegiatan pembelajaran, nomor 3 penilaian identitas ditulis tapi tanpa nomor juga enggak apa-apa. Jadi saya membuat rancangan, saya tambah identitas menjadi 4 komponen. Oke, lanjut. Contoh identitas seperti ini ya. Misalkan sekolah SMAN 1 Tanjung. Ini masih sekolah lama punya saya ya. Kemudian mata pelajaran matematika. Kemudian kelas semester kelas 12, semester 2, alokasi waktu 8 jam pelajaran. Ini misal ya. Apakah identitas itu baku kayak begini? Ya enggak harus ya. Enggak harus. Misalkan mata pelajarannya di bawah misalkan, ya enggak apa-apa. Kan merdeka ya, merdeka. Dilengkapi misalkan enggak hanya 4 baris, ya boleh ya. Misalkan ditulis apanya lagi, ya boleh-boleh saja. Nama gurunya ditulis di sini, ya boleh-boleh saja, merdeka gitu ya. Oke, ini contoh identitas. Nah, selanjutnya ini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran bagaimana formulasinya? Ya bebas ya, bebas. Yang baru-baru yang katanya model terbaru itu kan harus dicantumkan modelnya, harus dicantumkan metodenya, harus dimasukkan karakter, harus dimasukkan literasinya. Itu kan begitu, yang terakhir-terakhir kan PPK masuk, literasi masuk. Bagaimana enggak kita masukkan? Ya enggak apa-apa, namanya bebas, merdeka. Misalkan seperti ini ya. Ini nomor 1 ini saya ambil dari KD pengetahuan. Nomor 2 saya ambil dari KD keterampilan. Cukup saya tambahkan siswa dapat menganalisis aturan pencacahan dalam kurung aturan penjumlahan terus sampai melalui masalah konstruktual. Ini saya ambil dari KD. Cukup saya tambahkan dengan siswa dapat. Yang kedua ini saya ambilkan dari KD keterampilan ya. Jadi KD keterampilan bunyinya sudah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan kaidah pencacahan dalam kurung aturan penjumlahan, perkalian, pemerus dan kombinasi. Saya tambahkan dengan siswa dapat. Nah, menjadilah tujuan. Nah, tujuan ini menurut saya secara detail belum operasional, masih umum, mengukurnya agak susah. Maka supaya mengukurnya gampang, maka saya tambahin dengan IPK. Nah, saya tambahin dengan IPK. Sebenarnya IPK ini adalah rincian dari tujuan secara umum. Kalau kita kenal dengan kurikulum yang lama, zaman dulu, itu ada istilah yang namanya tujuan interaksional umum, ada tujuan interaksional khusus, itu model RPP zaman dulu, kurikulum lama ya. Nah, di sini sebenarnya IPK itu mirip-mirip dengan tujuan interaksional khusus, yang tentu jumlahnya lebih banyak daripada tujuan secara umum. Jadi saya tambahkan dengan IPK ya. Kemudian bagaimana kalau tujuan umumnya tidak pakai seperti ini gitu ya. Siswa dapat apa-apa, kemudian dua siswa dapat apa-apa gitu ya. Langsung saja ke IPK gitu ya. Ya boleh, tetapi namakan ini menjadi tujuan. Misalkan tujuannya itu ada 14 misalkan. Nomor 1 sampai dengan 14, boleh-boleh saja. Itu sekedar nama kan. Sebenarnya IPK juga tujuan ya. IPK juga tuh tujuan, cuma tujuannya adalah tujuan secara tahapan gitu ya. Jadi IPK ini tujuan secara tahapan. Misalkan kalau kita mau ke Jakarta, itu tujuan umum. Nah, sebelum ke Jakarta, misalkan lewat Bali, lewat Surabaya, lewat Semarang, sampailah tujuan utamanya ke Jakarta. Itu kira-kira begitu ya, tujuan sama tujuan dengan IPK. Oke, saya lanjut. Nah, kegiatan pembelajaran. Nah, misalkan model pembelajaran discovery learning ya. Nah, model pembelajaran discovery learning ini nanti bisa saja diuraikan. Langkahnya, sintaknya kalau tidak salah ada 6 ya. Mulai dari stimulus, kemudian menyatakan masalah, sampai dengan terakhir adalah generalisasi atau menarik ke kesimpulan. Nah, bagaimana seandainya saya
Begini aja, model pembelajaran discovery learning tidak perlu saya jelaskan langkah-langkahnya. Ya merdeka, boleh-boleh saja. Tanpa dijabarkan, pokoknya saya penting saya tahu apa itu model discovery, nanti langkah-langkahnya saya hafal. Misalnya begitu ya boleh-boleh saja ya. Dijabarkan boleh, buat begini juga boleh. Dijabarkan dua halaman boleh gitu ya. Kemudian penilaian. Cukup tekniknya apa? Kemudian instrumennya apa? Nanti begitu. Jadi pengetahuan misalkan tekniknya adalah tes tulis, keterampilan misalnya tekniknya adalah unjuk kerja. Soalnya kapan dibuat? Ya, bisa saja nih dilampirkan boleh, dibuat terpisah boleh, dibuat belakangan juga boleh, merdeka pokoknya. Oke. Oh, habis deh, ternyata sudah ya. Jadi ini ya konsep konsep saya itu ya, yang tidak harus ditiru, tidak harus diadopsi, tidak harus dijiplak gitu ya. Sebenarnya tujuan merdeka itu diharapkan kita kreatif gitu ya. Yang penting itu minimal ada tiga komponen ya. Tiga komponen itu apa? Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Apakah nanti harus satu halaman? Ya tidak harus ya. Di edaran itu dia ada kata-kata yang mengharuskan satu halaman. Apakah dua halaman? Ya terserah ya. Jadi sekarang satu halaman boleh, dua halaman boleh, tiga halaman juga boleh. Tidak ada ketentuan harus satu halaman. Nah kalau dibatasi harus satu halaman, ya tidak merdeka namanya itu. Sudah dikatakan merdeka kalau dibatasi satu halaman. Itu namanya merdeka-merdekaan namanya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu ya, paparan saya. Kita akan lebih banyak diskusi aja. Nggak usah banyak saya paparkan, cukup beberapa slide, cukup beberapa ide, nanti ide selanjutnya Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Kalau masih buntu idenya, maka silakan kita berdiskusi di sini. Oke, saya selesaikan dulu paparan saya. Selanjutnya saya berikan kepada Bu Sinto, Bu Diah, untuk memandu diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Atur. Bapak Ibu, kita telah mengikuti paparan tentang RPP Merdeka dari narasumber kita. Menarik ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sudah membuat RPP yang model seperti apa? Baik Bapak Ibu, sekarang saatnya kita berdiskusi bersama. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan, respon apapun di sini, silakan. Bapak Ibu bisa, di situ ada menu raise hand, bisa tekan raise hand-nya, bisa klik. Atau jika memang Bapak Ibu ingin menuliskannya, silakan bisa ke bagian chat. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan di chat. Untuk yang pertama, di sini sudah saya lihat Ibu. Ibu ya, ini mudah-mudahan saya tidak salah. Ibu Hasfianora MPD. Ya, Ibu Hasfianora MPD sudah mengacungkan tangannya untuk memberikan tanggapan atau responnya. Silakan Ibu Hasfianora, saya menyampaikan langsung kepada Bapak Narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih nih Pak Pakar. Karena memang materinya materi yang lagi ini nih kayaknya, nah, yang satu halaman. Begini, berarti memang tidak harus satu halaman ya Pak Alter ya? Boleh dua, boleh tiga, atau boleh seperti yang lama, boleh juga ya Pak? Iya, boleh. Jadi, Permen 22 tahun 2016 itu masih berlaku ya, belum dicabut. Artinya format 13 komponen itu boleh digunakan juga gitu ya, kalau kita tidak suka yang tiga komponen boleh, jadi Permen 22 itu masih berlaku, jadi RPP lama masih bisa dipakai. Kalau misalkan kita belum buat satu halaman, belum buat RPP yang model edaran Menteri 14-2011, boleh pakai yang lama. Saya tegaskan bahwa di edaran Menteri itu tidak ada kata-kata yang mengharuskan satu halaman. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Jadi kalau ada model yang
model yang terpaksa ada kesan dikecilkan hurufnya, dibuat kotak-kotak, dibuat matik sehingga menjadi satu halaman, itu terkesan dipaksakan gitu ya. Kalau memang enggak bisa satu halaman ya enggak apa-apa, buat dua enggak masalah gitu kan, daripada dipaksa-paksa gitu kan jadi ibarat enggak muat dipaksa-paksain nanti malah robek nanti itu kan gitu. Oke, ya, begitu jawaban saya Bu Hasfianora ya. Terima kasih. Iya, Pak. Boleh saya lanjutkan? Boleh, boleh, boleh. Sampai puas, Bu, ya, enggak apa-apa. Iya, silakan Ibu. Jadi, ya, soalnya melayani satu penanya, nanti langsung dijawab, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan, Bu Has. Jadi begini. Karena kita kan akhir Mei ini biasanya kita kan ada tentang penilaian SMK, penilaian KTSB SMK. Jadi kalau kita memakainya boleh itu boleh satu lama, boleh banyak lama. Kemudian begini Pak, kalau memang iya memang edaran ini memang harus satu halaman, ternyata kita membuatnya banyak halaman, apakah itu nanti bermasalah dengan Mas Menteri Pak? Nanti tidak mengikuti edaran begitu pula kan? Ya, saya pikir tidak menyalahi edaran gitu kan. Jadi edaran itu memang ada bunyinya Bu, ada bunyinya bahwa RPP yang model Permen 22 yang 13 halaman itu di sana jelas masih boleh dipakai gitu ya. Yang kedua, di sana tidak ada keharusan harus satu halaman. Yang harus itu adalah minimal ada 3 komponen itu. Itu yang wajib ya. Yang wajib itu harus ada tujuan, harus ada langkah-langkah pembelajaran, harus ada penilaian, itu komponen wajibnya gitu. Ditambah enggak apa-apa. Kalau ditambah otomatis kan enggak mungkin nanti satu halaman kan? Enggak mungkin satu halaman kalau ditambah. Dan itu ditambah itu bukan larangan, memang di sana boleh menambah gitu ya. Jadi ketika enggak satu halaman ya tidak masalah gitu. Jadi jangan khawatir disalahkan ya ketika enggak satu halaman gitu. Begitu Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, baik Ibu Ha, sudah puas ya Ibu. Jadi bisa berapapun bisa Ibu ya, tidak harus satu halaman, bahkan kesulitan kalau harus satu halaman ya Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya via chat ini Bapak Masud. Iya. Ada Bapak Suyasawayan. Di sini. Beliau menanyakan, RPP itu sebaiknya dibuat sekaligus di awal tahun ajaran atau menjelang pengajaran suatu KD? Itu pertanyaannya Bapak. Iya. Atau mungkin, ya kalau mungkin bisa, Pak Suyasa bisa, mungkin bisa langsung. Halo, Bapak? Atau tidak, kita berikan kesempatan Pak Suyasa Wayan. Oh, tidak ada Bapak. Monggo. Presiden kita dijawab pertanyaan beliau. Oke, apakah sebaiknya dibuat awal tahun pelajaran secara keseluruhan gitu ya, atau dibuat per pertemuan gitu ya? Gitu ya. Pelajaran satu kali. Iya, begini ya. Untuk rencana pembelajaran itu sebaiknya dibuat sekaligus per awal tahun pelajaran. Mengapa begitu? Begini ya, kalau kita membuat sekaligus, maka nanti itu bisa kita buatkan sekaligus yang namanya buku pedoman guru ya. Jadi buku pedoman guru itu adalah rencana kerja satu tahun, di dalamnya itu ada administrasi, termasuk silabus, termasuk program tahunan, termasuk RPP gitu ya. Nah, nanti kalau dalam dupak buku pedoman guru itu ada nilainya ya. Ada nilainya, yaitu 1,5. Jadi nanti kalau kita membuatnya kita cicil ya, kita cicil, maka otomatis kita tidak bisa membuat buku pedoman guru. Itu alasannya kenapa sebaiknya kita buat sekaligus per awal tahun pelajaran. Yang kedua, biasanya kepala sekolah atau pengawas itu ketika supervisi mintanya sekaligus gitu, enggak diecret-ecret, tidak dicicil gitu ya. Jadi ketika cuma baru bikin satu nanti tanya, yang KD kedua mana, KD ketiga mana, KD keempat mana, itu biasanya menanya gitu kepala sekolah. Jadi kalau kita diperiksa sama kepala sekolah, itu biasanya minta
sekaligus, itu yang kedua. Jadi yang pertama alasannya itu adalah kalau kita membuat sekaligus nanti kita bisa membuat namanya buku pedoman guru yang di dalamnya itu ada lampiran-lampiran administrasi termasuk RPP. Begitu Bapak? Ya, bagaimana Ibu? Sudah jelas? Bapak ya sudah, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bapak ya. Pak Surya Sawayan. Baik, tadi yang ingin bertanya Bu Erlita Sari. Ibu bisa langsung, mungkin Ibu bisa langsung bertanya. Saya berikan kesempatan bertanya langsung kepada Bapak narasumber. Halo Ibu Erlita. Halo. Tidak ada terdengar suaranya. Bapak pertanyaannya, RPP untuk satu pertemuan. Oh iya. Ya. Pada ya, satu RPP untuk satu pertemuan. Pertanyaan ini seringkali ditanyakan ini ya, apakah harus satu pertemuan, harus dua pertemuan atau 10 pertemuan gitu ya. Berdasarkan Permen 22 itu ya, RPP itu dibuat dalam satu pertemuan atau lebih. Nah, itu nanti coba dibuka ya, Permen 22 tahun 2016 bahwa RPP itu dibuat satu pertemuan atau lebih. Artinya, boleh untuk dua pertemuan, boleh untuk tiga pertemuan, boleh satu KD sekaligus, satu RPP juga boleh gitu ya. Cuma kalau membuat satu KD tentu untuk dipilah-pilah. Pertemuan satu apa, pertemuan dua apa, pertemuan tiga apa. Jadi nanti kalau satu KD ya tidak mungkin nanti itu satu lembar kan. Satu KD itu nanti misalkan di sana ada sub-subnya. Misalnya ada sub sebanyak 4. Contoh ya contoh, misalkan matematika ini kaidah penjajahan ya. Kaidah penjajahan, nanti mungkin topik pertama tentang kaidah penjumlahan, yang kedua perkalian, kemudian permutasi gitu kan, apalagi kombinasi dan sebagainya. Itu kan beberapa pertemuan dalam satu KD, itu bisa juga satu KD dibuat satu RPP. Tentu nanti tidak cukup satu halaman itu ya, pertemuan pertama itu apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Bisa juga dalam satu untuk KD yang tentu tidak bisa satu halaman. Nah, kalau dibuat per pertemuan juga boleh. Misalkan pertemuan pertama, ya RPP khusus hanya tentang kaidah penjumlahan. Kemudian RPP kedua khusus tentang kaidah perkalian. Boleh juga begitu, jadi di-cut gitu per pertemuan. Untuk dua pertemuan boleh enggak? Ya boleh. Contoh misalnya gini ya. Kalau misalkan kita menggunakan model project based learning misalkan ya, project itu tidak mungkin hanya satu pertemuan ya. Project itu butuh waktu lama ya, mungkin dua pertemuan, mungkin tiga pertemuan ya. Jadi ketika kita menggunakan project based learning itu RPP-nya bisa dirancang untuk dua pertemuan atau tiga pertemuan. Kalau project tidak mungkin hanya satu pertemuan. Jadi kesimpulannya RPP itu boleh dibuat satu pertemuan, boleh untuk dua pertemuan, boleh empat pertemuan, boleh satu KD, gitu ya. Tetapi kalau satu KD juga harus tetap di sana dirincikan pertemuan pertama itu apa IPK-nya, langkah-langkahnya apa, gitu ya. Pertemuan kedua IPK-nya apa, langkah-langkahnya apa. Begitu seterusnya sampai pertemuan terakhir bila menggunakan satu KD. Begitu, terima kasih Ibu. Ya Ibu Erlita, mudah-mudahan sudah bisa memahami jawaban dari Bapak Presiden kita ya Ibu Erlita. Kemudian selanjutnya kita lihat dari chat Pak Presiden. Di ya. Sini ada Pak, mudah-mudahan saya tidak salah, Bapak Ika Dek Harta. Merdeka bagi beberapa pendidik diartikan boleh tidak buat RPP. Beberapa penerbit sudah menerbitkan buku pedoman guru. Apakah ini bisa disebut RPP merdeka? Itu Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak Kadek. Pak Kadek Arta ini dari Bali ya? Ini dari Bali. Ya. Nah. Tapi ada bisa langsung mungkin, halo Pak Kadek. Coba, langsung Pak Kadek. Halo?
Ya, sepertinya kedengaran ya, Bapak. Halo, Pak Kade. Bapak atau Ibu Kade Arta ini, halo? Tidak, Bapak. Bu Sinto, maaf. Sebenarnya sudah saya buka, jadi bisa bicara kalau saya buka gitu. Sebenarnya sudah saya buka mikrofonnya, tapi belum matikan. Mungkin jaringan ya. Ya, okay. Betul. Ya. Tidak bisa. Oke, dan enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan tetap mengikuti Pak Kadek ya. Jadi dijawab langsung oleh Bapak Fatuni. Monggo, Bapak. Oke, okay. Ya. Jadi kalau mengartikan bahwa merdeka RPP itu diartikan bebas tidak buat RPP, nanti merdeka belajar diartikan bebas tidak belajar gitu kan. Jadi menurut saya itu adalah istilahnya menafsirkan atau mengartikan yang salah gitu, kalau belum dibilang itu sesat gitu ya. Oke, jadi kalau sebenarnya kalau merdeka itu malah sebenarnya larinya ke kreativitas gitu ya. Ke kreativitas, ke inovasi, ke kebebasan kita untuk menuangkan ide-ide dan kreativitas. Jadi itu tujuannya. Jadi merdeka belajar itu sebenarnya memberikan kebebasan. Ketika diberi kebebasan, maka yang diharapkan itu adalah muncul inovasi, muncul kreativitas, tidak dibelenggu oleh aturan-aturan yang ketat, tidak dibelenggu oleh regulasi regulasi yang bikin susah tuh ya. Jadi ketika diberi kelonggaran, namanya longgar, bebas, maka kita bisa leluasa bergerak ya. Leluasa bergerak itu berarti kita ide-ide kita tidak akan terkekang. Itu maksudnya merdeka gitu ya. Itu maksudnya merdeka. Kemudian kalau misalkan ada buku yang di sana ada pedoman gurunya, ada RPP-nya, taulah namanya buku gitu kan. Buku itu kan namanya komersial, supaya diminati, supaya nanti banyak yang beli, nah dikasih kemudahan, dikasih fasilitas, ditulis besar-besar gitu ya. Dilengkapi dengan pedoman guru, dilengkapi dengan RPP, dilengkapi. Nah, untuk guru-guru yang tidak kreatif, wah itu makanan empuk gitu kan. Kadang-kadang sudah mumpung ada, tinggal contek, tinggal pakai, tinggal diterapkan, belum tentu itu cocok dengan kondisi di sekolah masing-masing. Jadi begitu, kalau sudah begitu tidak kreatif lagi gitu. Tidak merdeka lagi namanya. Jadi tidak kena tujuan merdeka itu. Lagi-lagi nyontek, lagi-lagi ngerepek, lagi-lagi adopsi, lagi-lagi ya begitu. Tujuan merdeka tidak kena, padahal tujuan merdeka itu sejatinya adalah memberikan ruang, memberikan keleluasaan untuk menuangkan ide supaya kreatif, supaya inovatif, begitu. Terima kasih. Baik, Pak Kade. Mudah-mudahan ini hanya bercanda ya Pak Presiden, karena ini juga dipertanyakan, hanya bicaranya kan hehehe gitu. Jadi mudah-mudahan tadi bertanya tapi sambil bercanda, tidak benar-benar ingin tidak membuat RPP ya Pak Kadek. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Kadek. Kemudian kita lanjutkan lagi Pak Fatur untuk di chat juga. Ada dari Pak Pamuji. Pak, bolehkah kita menggunakan RPP karya orang lain, misalnya copy paste atau copy paste, gimana itu Bapak? Ya, namanya bebas itu ya. Nama bebas saya tidak bisa melarang. Cuma begini, hanya saran gitu kan. Kalau memang mengambil punya orang lain ya, mungkin nanti kalau disesuaikan dengan kondisi anu kan, dengan kondisi siswa gitu kan, tetap harus tetap dimodifikasi gitu kan. Disesuaikan kondisi siswa, kemudian mungkin kalau di sana RPP punya orang lain di sana, misalkan siswa misalkan diberikan e-modul, nah gitu ya. Ternyata kita tidak punya e-modul. Loh, gimana? Bisa nyontoh kayak begitu kan, enggak mungkin gitu kan. Atau gini, misalkan siswa diberikan LKS gitu ya. Nah, ternyata kita tidak siap LKS. Ya enggak bisa gitu kan? Tetap saja. Ketika kita mengadopsi ya boleh-boleh saja gitu ya, tetapi sebaik tetap itu diedit. Ya kalau anu ya minimal nama sekolahnya kan gitu.
Jadi ya boleh-boleh tapi ya jangan istilahnya plek-plekan gitu ya, plek-plekan. Terutama kalau nanti enggak sesuai gitu kan, enggak sesuai. Yang kedua, ya saya sarankan RPP itu sebaiknya itu membuat sendiri agar langkah-langkahnya itu bisa kita hayati gitu ya. Jadi kalau kita membuat sendiri itu akan bisa kebayang, oh nanti gini, setelah itu begini, setelah begini gitu kan. Kalau mengadopsi itu saya yakin, walaupun mungkin belum tentu tepat ya, saya yakin namanya mengadopsi itu yang penting diadopsi, di print, tapi belum tentu nanti cocok dengan kelas gitu ya. Belum tentu cocok, itu jangan-jangan saya diadopsi dan dibawa pas ngajar itu kan gitu. Begitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan Bapak Pamuji sudah memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Presiden kita. Selanjutnya ke pertanyaan dari Bapak Susilo Ibnu Santoso. Berarti tidak ada contoh RPP yang paling baik. RPP yang paling baik adalah RPP yang kita buat ya Pak. Itu Bapak. Dari Pak Pamuji. Iya, iya. Ya, ya, saya setuju ya. Jadi RPP itu memang sesuai kondisi kan. Tidak ada RPP yang paling baik, tidak ada yang jelek gitu ya. Sama kayak metode. Metode tidak ada metode jelek, tidak ada metode jelek bagus, tergantung situasi dan kondisi, termasuk RPP gitu ya. RPP yang buatan orang Jakarta belum tentu dapat dipakai di NTB. Apalagi RPP NTB dipakai di Jakarta gitu ya. Misalkan kalau saya membuat RPP di sana, saya tidak pakai teknologi gitu ya, pokoknya ngajar aja soal teori gitu ya, dipakai di Jakarta, misalkan di sana pakai alat yang canggih, pakai media yang canggih, tentu tidak cocok gitu kan. Jadi apapun RPP itu yang kita bikin, kita hayati, kita jiwai gitu ya, yang nanti itu bisa kita terapkan secara benar-benar, itulah RPP yang paling paling baik gitu. Demikian menurut saya, terima kasih. Ya baik Bapak Susilo, mudah-mudahan sudah jelas ya, setuju dari Bapak Presiden kita. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga tapi privat ke saya. Ya, ya sama-sama Bapak Pamuji, terima kasih jawabannya. Bu Ida Farida, Bapak, pertanyaannya punten izin bertanya. RPP sebaiknya dibuat oleh guru langsung 1 tahun. Atau 1 semester untuk ditandatangani oleh Pak Aumas sekolah. Jadi mungkin sebagian sudah dijawab oleh Bapak narasumber ya, Nida, tapi monggo silakan respon berikutnya Bapak Presiden. Oke, sebaiknya apakah 1 semester atau sebaiknya 1 tahun gitu ya? Ya. Jadi sudah saya jawab ya, mungkin mirip-mirip walaupun tidak sama persis, sebaiknya 1 tahun. Biar kita bisa langsung membuat buku pedoman guru ya. Buku pedoman guru itu adalah buku yang dibuat dalam 1 tahun. Jadi kalau kita berhasil, kalau kita bisa membuat buku pedoman guru, maka nanti kita akan dapat kredit poin 1,5 bila kita usulan BUPAK gitu ya. Jadi kalau setengah 1 semester, maka tidak bisa kita lampirkan gitu ya. Jadi buku pedoman guru itu adalah buku pedoman buku kerja yang dibuat untuk 1 tahun yang di dalamnya itu ada lampiran administrasi termasuk RPP gitu. Itu keuntungannya kalau kita membuat 1 tahun. Tapi kalau kita misalkan tidak berniat untuk membuat pedoman guru, ya boleh-boleh saja 1 semester sekali bikin, tidak masalah gitu. Oke. Baik, mudah-mudahan Ibu bisa memahami ya. Ini Bapak terkait dengan mohon maaf Bapak Ibu, saya menambahkan dari yang buku panduan buku pedoman guru, bukan menambahkan tapi bertanya lagi Bapak, kan itu dapat poin ini untuk ke pengajuan angka kreditnya penetapannya, apakah itu dalam 1 kali pengajuan itu hanya 1 buku pedoman guru Bapak? Iya, kalian nah, hanya 1 atau boleh berapa kali Bapak dalam ya, pengajuan angkat? Ya, di buku 4 itu kita hanya boleh membuat 1 pedoman guru untuk 1 tahun ya. Satu tahun. Iya, 1 tahun gitu. Ya, jadi tidak boleh bikin 2. Pak. Ya. Yang untuk diajukan dalam kenaikan pangkat, apakah hanya 1 saja atau boleh 2? Oh, boleh. Misalkan kita 4 tahun gitu ya, 4 tahun baru usul ya. Ya, tiap itu
tahun-tahun misalkan tahun 2018, tahun 2019, tahun berapa itu boleh di semua diusulkan. Jadi hitungannya per tahun gitu. Jadi kalau ya berarti satu tahun saja. Iya, satu tahun dapat 1,5 gitu. Jadi kalau 2 tahun ya dapat 3 gitu. Iya, baik 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 Bapak. Selanjutnya ke ini kebetulan Bu Erlita Sari lagi. Bu Erlita bisa say hello. Halo Ibu Erlita. Sudah nulis di chat tapi mungkin bisa kita langsung Bu Erlita. Ada Bu Erlitanya, silakan Bu Erlita. Tadi kan bisa bersuara. Oke, sebentar saya bukakan dulu Bu Sinta. Ibu Erlita Sari. Tanya. Saya lihat Erlita ya dari masuknya chat. Oke, biar biar bisa Erlita Sari ya. Erlita Sari juga Ibu. Oke, silakan. Ya, Bu Erlita halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya lagi kaitannya dengan tadi RPP yang bisa digunakan untuk beberapa kali pertemuan dengan menggunakan satu model pembelajaran. Itu apakah satu model pembelajaran itu sintaknya harus selesai di dalam satu pertemuan itu atau boleh sintaknya itu dibagi dalam beberapa kali pertemuan, Bapak? Mungkin itu dulu ya. Oh iya. Sip. Pertanyaan bagus itu ya. Jadi kalau model pembelajaran itu kan belum tentu selesai dalam satu pertemuan kan, belum tentu itu. Misalkan saya sebut kayak project based learning itu kan tidak cukup. Project based learning itu umumnya itu membutuhkan waktu yang lama, mungkin 2 pertemuan, mungkin 3 pertemuan. Jadi dalam satu pertemuan itu boleh dipenggal-penggal gitu ya. Misalkan sintak 1-2 pertemuan 1, sintak 3-4 pertemuan 2, itu boleh. 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 Begitu ya? Berarti boleh dipisah gitu ya Bapak boleh, ya? Boleh, boleh. Tidak harus dalam satu pertemuan. Ya, boleh, boleh. Nah, terima kasih Bapak informasinya, sangat membantu sekali. Ya, sama-sama Ibu Erlita. Ya, ini berikutnya, ini sebetulnya pertanyaannya tadi sudah dijawab Bapak dari Ibu Nurmi. Coba Ibu Zul sudah di-on-kan dari Ibu Nurmi. Nurmi di situ. Oke. Okay. Coba siapa tahu Ibu Nurmi. Saya langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Narasumber, Presiden kita. Ibu Nurmi, halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nurmi. Tadi sudah dijawab, cuma berarti jika sintaknya misalkan cuma 2 satu satu kali pertemuan, tapi bagaimana dengan penilaiannya Bapak asesmennya? Kan di situ satu kali pertemuan harus dicelipkan dengan asesmennya. Oke. Ya, silakan Bapak bagaimana? Oke, okay. untuk penilaian ya, untuk penilaian yang jelas di apa namanya? Penilaian itu kan begini. Bisa penilaian proses, bisa penilaian hasil gitu kan ya. Nanti kalau hanya satu pertemuan ya nilai aja penilaian proses ya, tidak harus penilaian hasil, tidak harus ulangan gitu ya, tidak harus ulangan harian satu pertemuan, tetap penilaian harus ada tiap pertemuan. Misalkan IPK-nya itu 2 IPK ya. 2 IPK satu pertemuan, maka 2 IPK ini harus dicek penguasaan siswa gitu kan. Maka harus dinilai. Nah, menilainya tidak harus dengan ulangan tes tulis kan? Tidak harus dengan ulangan harian tes tulis. Cukup nanti dengan unjuk kerja. Itu bisa kita amati pas anak itu maju ke papan tulis unjuk kerja. Atau juga bisa kita amati itu ya. Dari pembelajaran kita akan tahu mana anak yang menguasai, mana yang belum, itu ya boleh. Jadi tidak harus dengan ulangan harian tiap satu pertemuan, ya. Boleh dengan penilaian proses, dengan unjuk kerja, dengan pengamatan, dengan tanya jawab, itu akan kelihatan ya. Penguasaan anak akan kelihatan di sana. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ulangan memang harus dinilai tapi tidak harus ulangan harian itu secara khusus terjadwal, tidak harus begitu. Terima kasih. Oke, Ibu Nurmi sudah memahami atau masih ada yang ditanyakan lagi ke Bapak Presiden? Ya Bu, makasih banyak. Iya baik, sama-sama Ibu Nurmi. Kita lanjutkan ya Bapak. Untuk yang berikutnya dari Bu Nia Yustiana Rahmat Bapak.
Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ada dikit Bapak. Kalau pengalaman beliau mungkin mengajar di SLB Bapak. Kalau di sekolah khusus atau SLB, sudah dari dulu RPP-nya merdeka. Nah, disesuaikan dengan kekhususan siswa. Kan? Gurunya juga merdeka. Itu Bapak Bunia Yustana. Silakan tanggapan dari Bapak. Iya. Berarti ya, sudah SLB mungkin Bapak. Iya, jadi kalau begitu SLB kan tidak jadi masalah kan, ketika disuruh merdeka sudah merdeka duluan gitu kan. Jadi dulu kita masih dijajah, ibu sudah merdeka gitu. Jadi ketika sekarang anu dikasih kemerdekaan, ya sudah, saya sudah merdeka, ngapain disuruh merdeka kan gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau SLB sudah merdeka jadi tidak ada masalah gitu kan ya. Kuatkan kemerdekaannya ya Bapak. Iya, mungkin dulu belum dideklarasikan itu aja, jadi kita enggak tahu gitu. Mungkin ada tanggapannya Ibu. Halo Ibu. Bu Nia Yustiana, mungkin Bu Jo bisa dibuka? Bu Nia sudah? Ampun, iya. Bu Lisa? Iya Bapak, selamat malam. Iya, selamat malam. Bu Nia. Iya, saya tertarik dengan istilah apa RPP Merdeka. Merdeka, ya Ibu, iya. Oh, di kami memang kok SLB kan spesial Pak ya? Iya, spesial. Ke anak-anak. Jika ada model RPP pun sampai di kami kita olah lagi, kadang-kadang kan nggak sesuai dengan situasi kita ya. Betul. Termasuk kurikulumnya juga. Iya, khusus. Bedah dulu tuh gitu, kita sesuaikan dulu dengan anak kita. Ya gitu Pak. Sudah merdeka ya. Iya merdeka. Kalau misalkan disuruh bawa Android misalkan gitu, anak SLB tidak bisa, gimana dipaksa bawa Android kan gitu. Iya Pak. Tidak harus pakai Android kan gitu, tidak harus pakai TIK. Yang penting anak itu bagaimana supaya dia dapat menyerap dengan baik gitu kan. Itulah butuh inovasi, butuh kreativitas, maka kemerdekaan itu perlu gitu kan. Nggak usah dikak-kak, harus pakai begini, harus pakai begitu. Oke, gimana Ibu Nia? Sudah cukup? Iya. Ya, mudah-mudahan ini juga. Cukup ini dengan terobosan-terobosan sekarang, Bu ya. Pak, seperti RP yang satu lembar dan segala macam itu. Cukup meringankan guru-guru ya, yang selama ini kayaknya kalau bikin RPP itu seperti beban gitu Pak ya. Berapa sentimeter gitu ya, itu bagi. Iya. Alhamdulillah lah. Iya. Iya baik, sudah Ibu? Iya, makasih Ibu. Iya baik, terima kasih juga atas pertanyaannya dan sharingnya di SLB Ibu. Selanjutnya, Bu Jul mungkin bisa dibuka untuk Ibu Dede Mulansari atau belum bisa menyampaikannya langsung terkait dengan RPP di SD. Boleh Ibu? SD juga boleh. Silakan Ibu Dede. Ibu Dede Mulansari ada? Halo Ibu Dede. Sudah saya buka Bu Dede, tapi dimatikan lagi. Oh, ya. Sudah. Ya. Halo? Halo. Iya, Ibu Dede ya? Iya. Oke, silakan Ibu disampaikan langsung Ibu kepada Bapak. Iya, terima kasih Bu Sinto. Pak, mengenai RPP di SD, saya merasa terpaksa untuk berdasarkan buku yang pegang disediakan sekolah, yang kegiatannya itu hanya ayo mengamati, ayo membaca, istilah berdasarkan bacaan ini yang saya lihat tidak sinkron dengan KD yang dituju gitu. Nah, sementara kan kita bisa menentukan metode pendekatan belajar supaya anak aktif gitu. Nah, bagaimana kalau begitu? Jadi maksudnya di mana kemerdekaannya membuat RPP gitu? Kalau terpaku dengan buku yang ada,
Okay. Kalau di SD maaf, bukan tematik Ibu. Tematik? Iya. Oh, tapi ya, harus terpaku ke buku yang dipakai Ibu. Iya. Oke. Okay. Oh, gitu. Baik, jawab ya. Silakan. Iya. Begini Ibu-ibu ya. Gini, itu kalau buku-buku itu yang ada ayo mengamati, ayo menanya gitu kan ya. Itu adalah buku model K13 awal-awal itu ya, awal-awal. Jadi yang sekarang ya, kan gini ceritanya. Dulu itu pertama kali K13 digaungkan, maka pendekatan saintifik itu harus dilakukan ya. Dulu ya. 5M itu kan? 5M itu. Nah, berikutnya berkembang. Saintifik itu boleh tidak muncul di RPP ya. Bahkan itu yang sekarang itu yang direkomendasikan itu bukan saintifiknya tapi model pembelajarannya gitu ya. Misalkan pakai discovery, pakai penemuan terbimbing gitu ya, pakai model break apa namanya problem based learning. Nah, ketika pakai model-model seperti itu, maka nanti anak otomatis akan mengamati, otomatis pakai diskusi, otomatis di sana pakai penalaran. Jadi ketika kita pakai model yang sudah direkomendasikan, yang intinya pembelajaran berpusat pada siswa, maka saintifik itu akan otomatis terbangun. Tidak perlu ditulis kapan menanya, tidak perlu ditulis kapan mengamati, tidak perlu ditulis kapan menyimpulkan, dan lain sebagainya. Jadi, ya bebas-bebas saja, tidak perlu terpaku pada buku. Kita buat RPP itu patokannya bukan buku. Ngajar pun patokannya bukan buku, gitu ya. Kata patokannya ngajar itu adalah KD. Nah, buku itu adalah sebagai penunjang untuk bahan ajar. Nah, buku pun nanti mungkin ada yang tidak harus mengamati gitu kan. Ada banyak buku sekarang yang tidak harus mengamati. Memang buku-buku cetakan yang K13 awal-awal itu memang begitu. Ada pokoknya ayo mengamati, ayo bertanya gitu kan, ayo kemana lagi, begitu. Nah, sekarang paradigmanya itu sudah tidak harus terpaksa begitu ya. Tidak harus terpaksa mengamati, tidak harus di RPP ditulis kapan mengamati, enggak perlu seperti itu. Pokoknya sekarang bebas sudah gitu kan, pakai model apapun bebas tergantung kondisi dan situasi siswa gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Dede sudah. Iya. Tapi Pak, sementara di lapangan di kenyataannya kalau tidak si anak-anak tidak adab dari anak maupun dari orang tua gimana tuh? Iya, biasanya kalau di SD ada seperti pembentuk dengan orang tua itu Ibu, maksudnya begitu ya? Iya. Jadi ada kolom untuk orang tua Bapak, ini sharing dengan orang tua yang SD seperti itu Bapak. Oh, di RPP itu ada kolom sharing terhadap orang tua gitu ya? Dari bukunya, ya Ibu ya. Bukunya kan Ibu ya? Iya, jadi di buku itu ada kegiatan anak yang harus di orang tua. Oh iya. Begini Bapak Ibu, sudah tadi saya tegaskan bahwa buku itu tidak harus diplek, dicontoh, tidak harus dirasakan secara penuh gitu ya. Jadi kita ngajar itu patokannya bukan buku gitu ya. Bahkan saya kalau ngajar tidak pernah bawa buku saya kalau ngajar gitu ya. Jadi kalau saya ngajar itu pokoknya patok saya KD gitu ya. Saya tidak pernah bawa buku, cuma bawa HP kalau saya ngajar itu. Jadi saya itu sudah punya namanya e-modul, saya buatan saya sendiri ya. Saya tancapkan di HP nanti apa namanya materi saya share di siswa. Jadi saya tidak pernah bawa buku ngajar. Kenapa? Karena buku itu bukan wajib, gitu ya. Yang penting kita bukan punya bahan ajar aja, gitu ya. Terserah kita buat sendiri boleh, gitu ya. Boleh buat sendiri, tidak pakai buku yang terbitan nano mana boleh. Kalau saya pun tidak pernah pakai buku itu. Jadi tidak sama sekali tidak pernah pakai buku saya kalau ngajar. Gitu Bapak ya? Gitu Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih.
sudah ada pencerahan. Ya, sudah ada pencerahan dari Bapak narasumber kita. Baik, Ibu Dede, terima kasih juga atas pertanyaan tadi. Menarik ya, Bapak Ibu. Banyak sekali yang antri tanya. Ini dari Ibu Erlina Susanti. Ya, tadi sudah ada di sini sedikit, tapi kesempatannya untuk Bu Erlina Susanti, Ibu Jul. Erlina Susanti. Ibu Erlina Susanti, Ibu Jul. Ya, oke, okay, sudah. Oh, iya, sama. Ibu Erlina, halo. Halo, selamat malam. Ya, silakan Bu Erlina menyampaikan kepada Pak Nasum. Nasum. Terima kasih, Bu. Ya. Yeah. Ini Pak, kita kan sekarang ya. Mohon maaf kurang keras suaranya Ibu. Ya, kurang keras sedikit Ibu. Mungkin volumenya bisa diperkeras dulu. Ya. Lama ini RPP yang kita buat itu sebenarnya sudah nyari satu lembar. Yang membuat dia banyak itu kan lampirannya ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau Johnson kan RPP satu lembar cuma satu lembar. Terus apa kabar dengan lampirannya itu Pak? Apa kita tetap sehat atau bagaimana? Itu saja Pak. Ya ya. Ya, nah sumber Pak, gimana dengan lampiran untuk penilaiannya kalau hanya satu lembar? Iya. Bapak. Ya, ya ini juga sering ditanyakan ya. Kalau ya. Ditambah lampiran ya enggak jadi satu lembar gitu kan? Satu lembar. Iya, berlembar-lembar gitu kan? Begini, jadi intinya RPP itu dicanangkan gitu ya. Satu lembar boleh, dua lembar boleh gitu kan. Nanti kalau ada lampiran, lampirannya pun dilampirkan juga boleh. Nggak dilampirkan juga boleh. Misalkan nanti ada soal gitu ya. Soal itu ah nggak sekarang saya buat, itu nanti aja pas ulangan harian saya buat. Juga boleh, gitu ya. Boleh, nanti di penilaian cukup ditulis tekniknya apa gitu ya. Instrumennya apa cukup, tapi begitu tanpa lampiran juga boleh gitu ya. Nanti aja nanti saya buat ketika ulangan soal itu gitu. Ya boleh-boleh saja gitu kan. Mungkin dulu juga begitu, misalkan LK, mungkin kalau ada LK dilampirkan kan jadi tebel kan. Sekarang kalau dilampirkan tebel. Nah nanti aja bikin LK pas mau ngajar. Ya boleh-boleh juga. Atau materi ya, materi kalau dilampirkan juga tebel. Ah enggak buat materi juga enggak apa-apa. Toh nanti kita ada buku kan, nah buat materi boleh-boleh saja. Jadi cukup di sana itu apa namanya poin-poinnya minimal 3 gitu ya. Lampirannya boleh dilampirkan, boleh juga tidak gitu. Nanti kapan apakah kalau soal nanti aja pas ulangan dibuat soal juga boleh gitu. Biar kalau memang kita enggak mau tebel gitu kan gitu. Gitu Bu ya. Gimana Ibu? Ya Pak, Bu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, baik, sama-sama Ibu. Jadi bisa langsung ya Ibu. Iya, ya, perlu dilampirkan. Merdeka Ibu. Pokoknya merdeka, ya. Dah gitu ya. Soalnya ya, dibuat ya, sekarang ya. Boleh, dibuat nanti pas ulangan boleh. Pada saat mengajar langsung kan bisa ya Bapak. Iya. Iya, sudah dicantumkan jenisnya apa, tekniknya ya. Apa itu ya. Mudah-mudahan puas ya Ibu dengan jawaban dari Bapak. Ya. Baik Bapak, ini rupanya saking menariknya diskusi kita. Ada dari Ibu Ida Farida, Bapak ini privat beli ke saya. Mau minta nomor WA-nya Bapak. Jadi maaf boleh minta nomor WA Nasum. Saya mau konsul. Itu Bapak mau gue dijawab langsung Pak. Oh gitu ya. Oke, okay. Dicatat ya, dicatat ya. Ida anggota MN bukan ya Ibu Ida ya. Halo Ibu Ida. Ya, kalau anggota MN masih tahu. Ya, mungkin dibuka. Bu Ida, silakan sudah dibuka. Bisa bicara langsung Bu Ida dengan Pak Presiden kita. Halo Ibu Ida Farida. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ida. Silakan Ibu Ida, sampaikan sendiri ke beliau. Sangat menarik sekali Bapak materi pada malam hari ini. Saya dari Indramayu Bapak. Indramayu iya. Jawa Barat ya. Ye, Jawa Barat Bapak. Mangga. Mangga punten. Ya, mangga. Banyak mangganya juga memang Ibu Ida ya. Silakan iya. Bapak. Saya rencana tadi tuh. Silakan Ibu dulu ya Ibu. Bapak.
iya. Halo, hilang. Halo, Ibu. Halo, Bu, kurang. Iya, kurang jelas. Iya, putus-putus suaranya ya. Putus-putus ya, Ibu ya. Atau halo, bisa kalau memang mau ya. Halo, Ibu. Iya. Ya, ditanggapi langsung saja oleh Bapak, monggo. Jadi gimana kalau memang nanti ingin bertanya ke Bapak langsung? Oke, saya tulis Bu Ida, di Bu Ida ini pernah ikut BD kita kok Bapak, kalau memang betul Bu Ida Farida itu, mudah-mudahan betul Bu Ida kita. Tapi kalau minta nomor WA biasanya sih bukan. Atau mungkin tahunya di Telegram mungkin Bapak kontakkan. Iya, mungkin di Telegram WA. Mungkin semuanya. Oke, saya tulis di chat ya nomor HP saya ya. Saya tulis di chat. Iya, silakan itu Ibu nomor HP beliau. Nanti bisa disimak ya Ibu ya. Bisa disimpan jangan. Ya, itu nomor HP saya sekaligus WA, sekaligus Telegram saya tulis di chat, silakan dilihat, dicatat, diamankan. Ya, ya baik. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang lain juga ya, yang memang belum menyimpan nomor beliau, silakan ada di chat. Baik, ini kok kebetulan ada yang bertanya link absensi. Ini Pak Sekjen kita membuatnya atau tidak ya? Mungkin tidak. Ada yang bertanya Bapak ini bagaimana ini malah jadi apakah ada link absensi? Jadi Ibu Ju, ya? Tanya yang membuat link absensi kita ya, kami gitu. Ibu. Iya, iya. Mungkin terlewat ya. J, mungkin terlupa atau bagaimana, nanti kalau memang diperlukan nanti Bapak Ibu bisa nyusul gitu. Nah, baik, kita lanjutkan diskusi kita. Selanjutnya adalah kita buka Bu Zul untuk Pak Pamuji. Bu Zul, monggo ada Pak Pamuji. Ambon, Bu Zul? Sudah. Oke, Pak Pamuji, saya persilakan saya beri kesempatan untuk langsung ke Pak narasumber kita pertanyaannya. Halo Bapak. Pak Pamuji. Halo Pak Pamuji. Pak Pamuji, halo. Malam Bapak. Tidak ada ternyata Bapak. Baik, pertanyaannya Pak, bagaimana cara menentukan atau memilih penggunaan model pembelajaran pada kegiatan pembelajaran RPP Merdeka? Jadi ini mungkin sebetulnya menekankannya ke menentukan penggunaan model pembelajarannya Bapak. Tapi kebelakangnya Merdeka, apakah boleh nggak milih malah Bapak? Mungkin Bapak tanggapannya. Ya, untuk prinsipnya memilih model, entah kita pakai model discovery, pakai problem based learning, pakai project based learning, pakai cooperative learning, pakai jigsaw, segala macam itu sama kayak model RPP terdahulu gitu kan. Nah, itu tidak berbeda sih kalau itu kan. Tentu tergantung KD-nya gitu kan. Kalau memang bisa dibuat project, buatlah project. Kalau bisa dibuat discovery, ya buatlah discovery, gitu kan. Kalau memang cukup pembelajaran langsung tanpa model macam-macam, ya tergantung materinya. Jadi sama, sama kayak model RPP Permen 22 tahun 2016. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Pamuji jelas ya. Kita beralih ke Ibu Marliana Lin. Bu Jun, Ibu Marliana Lin, Ibu. Oke. Okay. Oke, Marliana, halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Ya, silakan disampaikan langsung Ibu pertanyaannya. Oh iya. Tadi saya nyambung pertanyaan dari siapa tadi yang mengenai RPP itu kan terpaku pada Bu. Ya, dari SD RPP SD yang tadi di ya. Iya, silakan Ibu. Terus kan memang sih kita saya berusaha tidak terpaku pada buku, tetapi buku itu sudah dianjurkan dari dinas untuk membelinya. Sementara saya di dinas saya tidak menggunakan buku yang
diwajibkan membeli dari dinas, karena saya mengajukan dari berbagai buku untuk membuat satu pembelajaran, karena kelas 6 kan harus mengajar target. Sementara saya lihat buku di dalam tema untuk kelas 6 itu masih pembelajaran itu agak berbelit gitu. Jadi saya menggunakan RPP biasa, terus pembelajarannya tidak menggunakan tema yang berdasar dia kata bapak. Terus yang saya ingin tanyakan, buku itu kan diwajibkan pak membeli setiap bulan. Bagaimana kalau sekolah kami menolak buku rencana pembelian itu? Sementara kan udah ada dana ongkos itu udah diaturkan di TW. Di TW 2 pak harus membeli buku. Sementara kalau sekolah sekarang kan dihitung per siswa pak. Jadi kalau siswanya sedikit, uangnya kan untuk membeli buku pembelajaran itu kan sudah berkurang. Apakah bisa pak tidak wajib membeli buku dari dinas itu? Kasih pak. Iya silakan bapak, ayo ditolong. Bagaimana pak kalau tidak usah beli buku? Oke. Bagaimana tanggapan bapak mau? Iya menarik ini ya, menarik. Jadi harusnya sekarang itu memang tidak ada boleh pemaksaan gitu ya. Bahkan sekarang di BOS yang terbaru, Juknis yang terbaru 2020 itu, kalau dulu kan beli buku itu harus 20% gitu kan. Tidak boleh lebih, ya. Tidak boleh kurang kan, kalau dulu begitu. Nah sekarang itu beli buku itu juga merdeka, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Sudah kebutuhan, kalau butuhnya banyak ya mungkin lebih dari 20%. Kalau butuhnya sedikit mungkin kurang dari 20% gitu ya. Tidak harus beli yang dipaksa oleh dinas. Yang ketentuannya di Juknis itu pertama buku itu sudah disahkan oleh Kemdikbud gitu ya. Itu salah satu syaratnya. Yang penting Kemdikbud sudah menyatakan boleh dipakai, itu aja boleh dibeli, tidak harus apa namanya kita beli buku paksaan dari dinas gitu ya. Cuma masalahnya ya begitu, berani enggak kita tidak menuruti kan begitu. Ya begitu, di sebenarnya enggak ada paksaan ya. Jadi di Juknis juga begitu, boleh lebih dari 20%, boleh kurang. Buku yang dibeli asalkan sesuai dengan ketentuan yang di Juknis gitu aja. Tidak harus beli di dinas di sana itu. Begitu Bu ya? Kalau seandainya kita tidak membeli buku itu, Pak, kan sementara kan kalau di kelas 6 ya, kelas 6 kan banyak pegangan bukunya, Pak, ada macam-macam. Kemudian kita berpegang pada KD, kata Bapak tadi kan. Yeah. Sementara kalau kita menolak untuk pembelian buku, sementara KD yang kita tuju untuk pembelajaran itu sudah dilengkapi yang buku pegangan saya. Mm-hmm. Jadi saya tidak mengajukan tidak usah membeli buku lagi gitu. Karena apa-apa bisa gitu. Sementara di dana pos itu Pak, di TW2 ada pembelian buku. Kemarin. Ya susah Pak. Jadi saya itu kan siswanya sedikit. Karena kami di daerah perbatasan siswanya hanya 28. Mm-hmm. Jadi dapat itu dana pos kan sedikit Pak. Yeah. Jadi kalau seandainya dipotong untuk membeli buku, habis. Iya, habis. Lah, kalau hanya 28, Bu ya cukupnya kan cuma beli 28 buku gitu kan? Itu dipaksa beli pabrik. Gini, Pak. Maksud izin kan gini, sementara persediaan buku kita untuk menuju KD-KD yang kita tujukan itu kan kita udah punya pegangan buku gitu, Pak. Iya, sudah punya maksud, kan? Sudah punya buku. Sementara di TW2 itu base yang akan datang, itu saya membuat lagi di dana pos di LKS itu ada lagi pembelian buku sementara sudah itu gitu loh Pak. Iya. Adakah bisa beli buku itu? Iya begini Bapak ya. Harusnya tidak perlu lagi buku untuk apa? Iya ada pembelian buku gitu. Iya kan sudah ada buku kan? Iya. 28 lagi cuma siswanya kan? Iya. Tidak mengisi di LKS pembelian buku di TW2. Nanti gimana tuh Pak? Apakah bisa?
Bisa. Nanti gini, nanti kalau misalkan dipaksa, tunjukkan nanti ya Juknis Bos 2020 ya. Di sana itu ketentuannya beli buku itu sesuai kebutuhan. Nah gitu Bu ya. Nanti kalau misalkan berkelahi, berdiskusi gitu ya, dipaksa kalau Ibu berani, tunjukkan itu Juknis Bos 2020 ya. Tidak harus beli buku sekian persen. Pokoknya sesuai kebutuhan ya. Sudah punya Juknis 2020 Bos? Iya Pak, udah pegang, udah baca. Nah itu, nanti tunjukkan itu ya. Itu, tunjukkan iya. Nanti itu. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Ini sepertinya dilema Bapak. Masuk saya yang SMP juga seperti itu. Baik. Harus berani ini. Sekarang. Kita masih lanjutkan diskusi selanjutnya. Ada Ibu Maria Ernawati. Ibu Jul, monggo dibuka untuk Bu Maria Ernawati, Ibu. Sepertinya ini minta contoh. Iya. Halo, Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu Maria. Silakan Bu Maria disampaikan langsung. Terima kasih Bu. Saya mau tanya ini Pak, karena banyaknya beberapa contoh RPP yang di internet, maka akhirnya saya terus sama teman-teman pasangan bagaimana kalau sekolah kami, misalnya SMA Negeri 7 Yogyakarta, itu merilis format A dan kita semuanya menggunakan format itu, apakah itu bisa di apakah benar yang atau kita misalnya harus punya yang bagian-bagian yang harus ada dalam RPP walaupun semerdeka apapun RPP. Ya, terima kasih Pak. Iya, mantap ya, pertanyaannya gitu ya. Ya begini. Bagaimana kalau satu sekolah itu sepakat gitu ya, formatnya pakai ini biar mudah gitu ya. Ya kalau memang sepakat ya boleh, memang sepakat kan. Tetapi andaikan nanti ada satu guru yang tidak cocok, saya tidak suka format ini gitu ya. Ya boleh juga, jangan dipaksa-paksa untuk sepakat gitu ya. Jadi ketika sepakat semua itu boleh. Ketika ada satu dua orang tidak sepakat, ya juga boleh, merdeka loh ya. Ketika dipaksa harus sepakat, nah itu tidak merdeka gitu ya. Ketika itu ya, istilahnya ya. Intoleransi gitu ya. Jadi ketika harus pakai format ini, sementara dia tidak suka, ya tidak boleh dipaksa gitu ya. Ketika sepakat, ya boleh-boleh saja. Ketika tidak sepakat, ya jangan dilarang, harus sepakat. Gitu. Makasih. Oke, baik. Bagaimana Ibu? Oh, ya, sudah. Mau nyumbang suara aja. Iya, iya. Baik, ingin ketemu Pak Presiden ya Ibu ya? Ya, betul sekali. Baru kali ini. Iya baru kali ini tuh ya, ya Ibu, ya baik, terima kasih Ibu Maria. Di sini ada salam B2M2 dari Ibu Titi. Ibu Jul, mungkin bisa dibuka untuk Ibu Titi. Ibu, ya oke, sudah. Baik, Ibu Titi, Ibu selamat malam. Ibu, Titi monggo mau menyampaikan apa ini di sini di forum kita. Di Bitcoin Perdana MN. Silakan Ibu. Liris sekali, mungkin bisa diperbesar sedikit volumenya. Gak kedengeran ya? Ye, sudah bagus. Oh, sudah. Terima kasih. Nyimak aja ini dari tadi. Sambil dampingin si Bujang mau daftar SBTN. Lanjut aja Bu Sinta, saya cuma aja ya. Ingin dikirimin bunganya saya Ibu. Oh, boleh. Inbox alamatnya ya. Iya, baik. Ya, salam Pak. Pak Fatur, salam. Bapak Fatur, salam. Ya, baik kita lanjut sedikit ya. Sekarang kita enggak di sini hanya bilang ada di sekolah tadi. Terima kasih atas jawabannya. Sudah? Ya, tidak apa-apa. Kita lihat lagi.
Baik, Bapak Ibu, kalau mungkin masih ada yang ingin memberikan respon atau ingin bertanya atau ingin menanggapi, silakan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam diskusi kita malam ini. Tunggu. Masih ada? Bapak Ibu, halo? Di chat sudah tidak ada ya, saya lihat. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Sambil melihatnya lagi. Di sini ada pertanyaan tapi tidak terkait RPP. Bu Ju dan juga Bapak narasumber, apakah kegiatan ini ada sertifikatnya? Bu, Bapak Ibu, ada siapa ini yang bertanya bentar? Yang gimana tanggapan Ibu, mungkin Ibu Jul atau Bapak Presiden langsung? Ada sertifikatnya enggak ya? Iya. Masalah sertifikat ya. Kalau setahu saya sertifikat itu kan kalau diklat yang minimal 30 jam itu kan ya, baru kita dapat memberikan sertifikat gitu kan gitu. Ketika hanya satu event gini kan hanya beberapa jam itu kan. Kalaupun dapat sertifikat kan enggak ada nilainya itu kan. Enggak ada nilainya. Jadi ketika kita berpartisipasi juga enggak anu juga percuma kan, enggak ada nilainya juga karena tidak mencapai 30 jam gitu. Kecuali nanti kalau misal kita modifikasi gitu kan, nanti misal minimal mengikuti sekian kali. Nah, itu gitu kan. Nah, baru kita kasih istilahnya bonus gitu ya. Kita bonus sertifikat gitu. Nanti itu kita pikirkan nanti ya. Nanti mungkin nanti pengurus MN mungkin nanti mempertimbangkan gitu ya. Nanti kita akumulasi gitu ya. Akumulasi dengan bukti absensi mungkin nanti bisa kita pertimbangkan gitu. Demikian. Ya, baik Bapak. Ya, Pak Pemunci, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lagi karena ini memang baru VKON perdana. Bahkan kebetulan kami kok tidak membuat link presensinya. Jadi nanti bisa dipertimbangkan untuk telah beberapa kali VKON. Nanti kita hitung dulu karena untuk mendapatkan sertifikat itu kan yang diakui di penilaian hanya yang minimal 30 jam. Itu Bapak Pamuji ya, mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban kami, jawaban Bapak narasumber dan semuanya ini. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada, masih bisa kita lanjutkan diskusi hingga pukul 21.15 ya Bapak Presiden ya. Iya. Nanti baru kita kesimpulan akhir. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin masih ada yang ingin raise hand, ingin mengacungkan tangan atau ya menuliskan di chat pertanyaannya. Monggo, saya masih sambil melihat lagi, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat dari teman-teman ini. Dan tidak ada. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Oke. Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa ini VKON perdana kita ya Bapak. Mungkin ini terkait dengan kita mempunyai room yang baru dari Ibu Zul nih ya. Bagaimana Bapak nanti rencana kedepannya? Jadi ini sedikit dari bahasan RPP kita tapi masih kaitannya dengan ruangan kita ini. Nah, menurut Pak Presiden seperti apa? Sambil menunggu mungkin masih ada yang bertanya bangun ke depan. Gimana Bapak? Ya, yang jelas nanti insya Allah mulai hari ini nanti kita tiap minggu, tiap hari Rabu, nanti kita isi dengan apa namanya materi-materi yang menarik, materi-materi yang mungkin sekarang lagi in gitu ya. Tentu yang berkaitan dengan pendidikan matematika gitu kan, atau mungkin nanti tidak menutup kemungkinan nanti pendidikan secara umum ya.
narasumber-narasumber sekarang sedang kita koleksi ya. Sedang kita koleksi. Sedang kita inventaris gitu ya. Dengan materi-materinya tentu. Iya, dengan materi-materinya. Nanti setiap menjelang hari Rabu nanti akan kita publish ya dalam bentuk flyer, nanti siapa yang tampil, materinya apa gitu ya. Maka nanti itu istilahnya amati saja ya, pantengin nanti itu grup-grup MN baik di WA, di Telegram, di Facebook dan sebagainya biar tidak ketinggalan kereta, demikian. Iya, baik, terima kasih Bapak juga. Ya, tentu tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ada yang ingin berbagi gitu, Bapak. Iya, boleh. Kalau misalkan sekarang kepingin nano menyampaikan materi, punya hal yang kira-kira perlu kita pelajari bersama-sama, boleh nanti mengajukan ke pengurus ya, ke Bu Diah boleh, ke Pak Sekjen boleh, ke saya boleh, Japri boleh ya gitu ya. Pak, saya punya ini, boleh enggak saya tampil? Oh, saya malah senang, dengan senang hati gitu ya. Dengan senang hati. Kan kita punya moto gitu kan, belajar, berbagi, memotivasi dan menginspirasi gitu. Siapapun boleh. Iya, baik Bapak Ibu ya, sudah dibuka pintu oleh Bapak Presiden kita, jadi siapapun bisa menggunakan room ini, tapi tentu dengan kita atur nanti oleh pengurus yang mengatur, jadi siapa yang akan tampil secara bergiliran. Sangat kami sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu bersedia untuk pergi di room Inpon MN ini. Baik, Bapak Ibu, ada chat kayaknya tuh? Oh, ini masih ada, iya betul. Masih ada Bapak, ada menyusul ini dari Ibu Umira. Ini, Ibu Jul, monggo dibukakan. Dengan ini Pak Pamuji juga bertanya lagi tadi Bapak, sambil menunggu Ibu Umi, apa yang hanya untuk pelajaran matematika. Tadi sudah disinggung oleh Pak Presiden kita, tidak menutup kemungkinan untuk yang lain ya Bapak, dari lain ya. Iya. Umi Rahmi sudah ready? Kaitan, iya. Ya, baik Ibu Umi. Halo Ibu Umi Rahmi. Halo Ibu Umi. Bisa bersuara langsung agar bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Presiden langsung. Ibu Umi, halo. Ibu Umi, menunggu kita Pak Presiden di situ. Aturan. Umi bisa? Halo? Atau saya jawab aja ya kalau gitu. Kalau memang tidak bisa. No. Ya, ya silakan Bapak. Oke okay, ya. Apakah memang ada aturannya? Silakan. Apakah ada aturan ya pelarangan HP dibawa ke kelas gitu ya? Seanu pertanyaannya. Oke, begini. Secara aturan tidak ada regulasi manapun yang mengatur HP dilarang. Kalau HP dilarang itu biasanya mengatur ada daerah ya, daerah, biasanya itu ada daerah. Tapi kalau regulasi nasional itu tidak ada yang melarang. Tetapi kalau daerah itu mungkin ada, jadi mungkin peraturan bupati, mungkin peraturan gubernur yang melarang bawa HP ke sekolah. Contoh ya, contoh di NTB, NTB ini ya. NTB itu sampai sekarang itu ada pergub yang melarang siswa bawa HP ya. Walaupun begitu ada beberapa sekolah yang istilahnya tidak mentaati penuh gitu ya. Ada beberapa sekolah itu siswa boleh HP dengan ketentuan tertentu. Misalkan ketika dibutuhkan untuk guru tertentu gitu ya, itu beberapa sekolah itu masih membolehkan walaupun peraturan gubernur melarang gitu ya. Bahkan di sekolah saya yang dulu itu juga semua siswa boleh HP. Di semenjak ada gempa itu siswa boleh bawa HP walaupun pergub melarang gitu. Jadi kalau ada peraturan melarang itu paling pergub atau pergub ya. Kalau secara nasional enggak ada larangan bawa HP. Begitu Bu Umi ya. Gitu. Baik, Ibu Umi mudah-mudahan bisa di ya Ibu Umi. Jelas dari Bapak Presiden kita. Baik Bapak, rupanya ini sudah pukul 21 lewat 16 menit di jam saya. Ini saya Bapak, jadi kalau memang yang
wilayah ke sana lagi timur, malah justru lebih larut lagi ya. Ya. Ini juga di sini sudah, ya sudah mau jam 22. Baik, Bapak, ya saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk closing statement-nya Bapak. Oke, terima kasih. Jadi untuk penutup hari ini saya akan memberikan semacam closing, penutup, kesimpulan gitu ya, bahwa RPP yang sekarang menurut edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 itu ketentuannya begini, minimal di sana itu mengandung 3 komponen ya. 3 komponen itu apa? 1 tujuan. 2 apa? Kegiatan pembelajaran. 3 apa? Penilaian. Nah, selebihnya itu bebas, sebebas-bebasnya gitu ya. 2 halaman boleh, 3 halaman boleh, 4 halaman boleh. Untuk 1 pertemuan boleh, 2 pertemuan boleh. 1 KD juga boleh gitu. Jadi intinya 3 komponen utama, selebihnya bebas, halamannya bebas, lampirannya bebas, gitu ya. Soal dibuat kapan juga bebas, itu intinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak narasumber hebat kita. Di Bapak Ibu, RPP Merdeka bukan berarti kita tidak membuat RPP. Jadi baik itu mau sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, ataupun sesuai dengan edaran Menteri nomor 14 tahun 2019, kita harus membuatnya. Dan tadi juga disebutkan Pak Presiden bahwa lebih baik membuat sendiri, karena langkah-langkahnya dapat kita rancang atau kita hayati untuk proses pembelajaran bersama peserta didik kita. Dan dibuat dalam untuk 1 tahun, karena di situ termasuk rencana kerja 1 tahun kita. Di dalamnya ada administrasi guru, termasuk silat bagus, kemudian program tahunan dan program semester, juga RPP kita. Jadi RPP Merdeka. Oh, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya Bapak dan Ibu untuk tugas kesehari-harian kita. Baik, kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk Bapak narasumber kita, Bapak Mofarful Rohman, Bapak Presiden Matematika Nusantara. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian diskusi kita pada Vkon Perdana Matematika Nusantara malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah setia mengikuti diskusi kita untuk Vkon Perdana MN. Salam B2M2. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Ibu Tul selaku host kita malam ini. Dari saya, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Fatkur Rahman dan juga Bu Diasto yang sudah menjadi moderator dan Bapak Fatkur Rahman sebagai narasumber yang luar biasa malam hari ini, mengupas tuntas tentang RPP Merdeka. Dan Bapak-Ibu sekalian, sampai bertemu di kegiatan Vkon Matematika Nusantara selanjutnya, nanti insya Allah akan disampaikan pengumuman atau flyer, silakan ditunggu saja. Dan bagi Bapak-Ibu yang menginginkan menjadi narasumber atau menjadi petugas, boleh menghubungi Bu Sinto atau bisa ya, Pak Budi atau bisa Pak Fakur atau mungkin bisa saya, enggak apa-apa, nanti saya bantu begitu ya Bu Sinto. Pak Fakur siap ya. siap Bapak Ibu juga mudah-mudahan siap ya. Ya, jadi dipersilakan selagi kepada Direktorat PSMK yang telah memberikan kita ruang secara gratis tentunya untuk berbagi kepada ibu-ibu seluruh Nusantara. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.